Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Rizka Mandasari. Di videoku kali ini, aku bakal nge-review, bukan nge-review sih ya, benernya nge-battlein masker muka. Yang keduanya ini tuh sama-sama bagus kalau menurut aku. Yang pertama, aku punya si Oval Bedak Dingin Whitening dengan ekstrak mutiara. Dan yang kedua, aku punya Hansui Gold dengan Peach Extract. Dan kedua masker ini tuh udah pernah aku review, sama-sama aku review guys. Yang satunya ini kalian bisa lihat di sini untuk deskripsinya, dan yang satunya lagi ini. Dan kalau menurut aku kedua masker muka ini tuh sama-sama bagus dan harganya murah. Kalian bisa lihat sendiri di masing-masing video aku yang ini. Dan kalau nggak salah ini tuh harganya 1.500an gitu, sedangkan yang oval ini tuh harganya 6.500an gitu. Dan langsung aja kita bakal pakai di muka aku, dan kalian bisa lihat sendiri nanti itu mana yang lebih bagus ya. Dan langsung aja. Halo guys, ini aku udah siap pakai maskernya. Dan aku yang pertama mau pakai si oval bedak dingin ini. Dan ini tuh udah aku tuangin di tempat sini dan udah aku kasih air. Kalian bisa lihat caranya di sini kalau kalian belum paham. Dan sekarang yang oval ini mau aku olesin di muka aku yang sebelah kanan sini. Mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai, dan sekarang yang sebelah kiri aku mau kasih si Hansui Gold dengan ekstrak peach ini. Dan sekarang langsung aja aku mulai. Ini udah pernah aku review ya sebelumnya, jadinya ini udah aku buka gini. Langsung aja kita ambil si isi dari Hansui ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ratain. Ini tuh waktu pertama kali diolesin ke muka sama-sama dingin sih kalau menurut aku, sama kayak bedak dinginnya tadi. Tapi ini tuh lebih cenderung yang Hansui Gold ini ya, maksud aku ini tuh lebih cenderung ke dinginnya alkohol gitu, jadi terasa dingin banget. Tapi setelah itu dinginnya hilang, gak bertahan lama gitu. Nah guys, ini udah ke cover semua sama masing-masing dari masker muka ini. Yang sebelah kanan ini yang oval, dan yang sebelah kiri ini yang Hansui Gold ya guys. Dan sekarang kita tunggu selama 15 menit, dan nanti aku akan kembali lagi. Kamu bakal lihat sendiri gimana hasilnya. Dah. Halo guys, ini udah 15 menitan gitu. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah jam 4:47 gitu. Udah 15 menitan gitu pokoknya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini maskernya udah kering. Ini yang si oval ini putihnya udah kering banget. Ini udah banyak yang ngelupas gitu. Kalian bisa lihat sendiri, ini jatuh-jatuh gitu. Sedangkan yang si Hansui Gold ini juga udah kering. Ini agak lebih kenceng aja. Dan bedanya si oval sama Hansui ini, kalau yang oval ini setelah kering kita langsung bilas aja, sedangkan yang si Hansui Gold ini kita harus ngelupasin dulu si lapisannya, baru nanti untuk ngebersihin secara total kita bilas dengan air. Dan langsung aja yang si Hansui Gold ini aku kelupasin dulu ya guys. Mana ya ini, tuh kan udah jatuh. Ini kalian bisa lihat
Tuh, ini ada lapisan yang tipis banget. Ini lapisan maskernya kayaknya. Ini kalau pori-pori ataupun apa gitu biasanya bisa keangkat gitu dengan si Hansui ini. Tuh guys, keangkat ya. Bedanya sih oval sama Hansui menurut aku sih cuma ini aja. Dan itu tergantung kalian mau pilih yang mana. Ini udah tinggal yang di hidung sini. Dan udah guys, tuh kan ini tinggal yang dikit-dikit gini, kecil-kecil. Dan ini kita bersihnya pakai air sekalian sama si yang oval ini tadi. Dan sekarang aku mau belasan dulu ya guys, nanti aku akan kembali lagi. Dah. Halo guys, kembali lagi. Ini aku udah selesai bilasnya dan muka aku udah bersih dari masker. Walaupun ini pakai masker yang berbeda, kalau menurut aku ini tuh sama-sama bright. Yang sebelah kanan ini tadi aku pakai si oval bedak dingin, dan yang sebelah kiri ini tadi aku pakai Hansui Gold. Dan menurut aku ini tuh sama-sama halus aja menurut aku. Tetapi yang lebih halus tuh yang sebelah kanan ini. Aku pakai yang si oval bedak dingin ini guys. Tuh kan lebih lembut aja daripada yang sebelah kiri. Namun yang sebelah kiri ini tuh lebih bright aja. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh kan, ini tuh lebih bright dan sama-sama oke lah kalau menurut aku. Dan kesimpulannya, kedua masker ini tuh sama-sama bagus guys kalau menurut aku. Tetapi ini tuh harganya agak jauh ya, bedanya 4 kali lipat. Kalau yang ini 1.500an aja, dan sedangkan yang oval bedak dingin ini harga 6.500an gitu guys. Dan sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalau yang si oval bedak dingin ini tuh bentuknya kristal, jadi kita harus ngelarutin dulu. Sedangkan yang ini tuh bentuknya creamy, jadi kita langsung aja pakai di muka. Dan sama-sama recommended menurut aku, dan hasilnya kalian juga bisa lihat sendiri. Ini tuh sama-sama bright, sama-sama yang bikin halus. Cuma nah guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan dan kritik ataupun saran untuk membangun channel aku menjadi lebih baik lagi ya guys. Dan jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan sekian dulu video dari aku dan review dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. See you in my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.